Hai hai hai, assalamualaikum. Hari ni food mood teringin sangat nak makan daun pucuk buas-buas, atau orang panggil juga pucuk berbuas. Pucuk berbuas ni dia ada bunga tau. Kalau bunga dia macam ni, ni Mama Lina petik di rumah Kak Long Mama Lina. So Mama Lina pun tak tahulah, biasanya Mama Lina rebus saja. Biasanya Mama Lina hanya rebus dan buat sambal belacan. Kita pun cicah sambal belacan, buat macam ulam. Tapi kali ni Mama Lina nak buat masak lemak kuning. Nak campur dengan ikan talapia yang tadi Mama Lina pancing. Rasanya boleh kot. Kalau jumpa santan sekarang dekat dalam peti ais tu, bolehlah buat masak lemak kuning. Kalau tak jumpa, kita rebus sajalah. Okey. Mama Lina nak siang dulu daun ni . Pada yang tak tahu pucuk berbuas, pucuk berbuas ni sangat sedap rasanya. Bau dia pun harum, wangi. Dia bau yang wangi dan sedap . Sekarang kan musim hujan, jadi bila musim hujan dia tumbuh dengan cantiknya daun-daun ni. Tadi Mama Lina tak sempat nak ambil masa petik pucuk ni tadi. Tak sempat nak ambil gambar sebab kamera woman tak ada tadi. Okey. Jom kita proses. Okey, ini ikan tilapia yang tadi Mama Lina dengan kakak dan adik pancing . Banyak dapat satu baldi ni dalam berapa ekor 73 ekor. Ada besar, ada kecil. So, banyak ni aja yang Mama Lina nak buat masak lemak kuning. Okey, jom kita proses. Okey. Ini ikan tilapia yang besar-besar. Yang agak besarlah. Mama Lina dengan Mama Lina punya siblings tadi memancing. So Mama Lina just nak masak lemak kuning. Tapi kali ni nak campur dengan daun pucuk berbuas. Okey. Okey, nak bagi dia masam sikit, Mama Lina hanya guna belimbing buluh. Fresh-fresh lagi tadi ambil dekat rumah kakak. Dan Mama Lina hanya gunakan bawang putih, cili merah giling. Nanti boleh campak sikit kunyit, sebut kunyit sebab kunyit hidup dah tak ada. Yang ini tak berapa nak confident sangat, tapi sebab dah tak ada santan kat rumah ni, so Mama Lina hanya akan gunakan santan beku ni . Jadi dah rendam. Kita masuk kat, kita masak apa yang ada je lah. Sebab tadi dah penat kan, balik mancing tak sempat dah nak pergi singgah beli santan ke apa. Okey. Sekarang Mama Lina nak masak. Okey, Mama Lina nak masak dah. Mama Lina campur terus saja. Ni main-main lebur, orang penat kan? Penat baru lepas balik mancing. Dengan seduk favorite yang dah hangus ni. Dah masukkan ni, masukkan bawang putih. Kemudian sedikit kunyit, sebut kunyit aja sebab kunyit hidup tak ada. And cili giling special, tak ada lah giling sebenarnya. Cili ni cili blend, dah ada bawang merah dalam cili blend ni tu, yang tak payah pakai bawang merah lagi. Sekarang Mama Lina masukkan sedikit air. Masuk sikit je dulu sebab kejap lagi nak masukkan santan. Okey. Okey, ni dia. Mama Lina dah masukkan santan. Santan ni kan beku kan? Kat rumah ni, kalau santan tu kita tak masuk dekat freezer, kat freezer, dia akan rosak. Jadi terpaksa di terus masukkan aje lah kat dalam freezer. Ni dia mengecil dah. Tak dia beku kan? Ini namanya masak lemak kuning. Sekejap lagi boleh masukkan daun pucuk berbuas. Okey. Mama Lina dah masukkan pucuk berbuas . Kita tunggu dia menggelegak lah. Tadi dah masukkan garam. Lama sangat. Nanti ikan talapia tu apa tu? Hancur pula.
Tunggu dia menggegak aje dah. Cukup. Senang kan? Masak 2-in-1. Tak payah buat sayur. Tak payah buat sambal belacan. Kalau tidak, biasanya Mamlina rebus je. Pucuk berbuas ni. Kemudian buat sambal belacan. Kali ni tak adalah. Tak ada masa, dah penat sangat. Tadi pergi jadi nelayan kan? Memancing. Sebenarnya kita orang ada competition. Pertandingan memancing. Antara kami. 3 beradik. Ha. Nanti Mama Lina boleh letakkan linknya ya. Dan siapa yang belum subscribe channel ni, bolehlah subscribe. Dan tolong subscribe juga dan support channel kami yang satu lagi, iaitu Dunia Emak-Emak. Dalam Dunia Emak-Emak tu Mama Lina ada tunjukkan lah aktiviti kami adik-beradik, hobi-hobi kami, memancing lah, cari kepah lah, segala bagai lah. Sekejap lagi masak ni. So ok, sekarang ni masak lemak kuning ikan tilapia dengan pucuk berbuas dah pun siap. Dah masak, rasanya sangatlah sedap. Memang sedap. Bukan nak tipu-tipu eh. Ha, dalam channel Food Moon ni tak ada yang tipu. Ha, dah siap lah. Kita tutup api eh. Okey. Sekian saja dari Food Moon channel kali ni. Okay, jumpa lagi di lain-lain video. Thanks for watching. Bye.